ratusan santri bersama warga Imbanagara Ciamis berkumpul di lapang Imbanagara untuk memperingati Hari Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia. Diawali dengan lantunan musik marawis, membuat para santri dan warga bersemangat dalam bernyanyi bersama dan mengibarkan bendera. Acara ini digelar sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan para pahlawan. Masyarakat diingatkan kembali betapa pentingnya perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Di akhir acara, para santri dan warga melakukan sujud syukur diiringi untaian doa-doa. Harapan kemerdekaan Indonesia memang inginnya kami memang merdeka itu lahir batin. Merdeka itu luas pengertiannya dalam hal ini adalah kemerdekaan-merdekaan bahkan kemerdekaan ya budaya. Ya dalam pengertian budaya-budaya yang ala timur, budaya yang islami begitu, itu jangan sampai katakanlah terkalahkan atau terjajah oleh budaya-budaya yang sifatnya merusak. Merusak ala timur, ketimuran pengertian Indonesianya atau bahkan merusak akhlak karimah yang memang kami sering sampaikan untuk terutama khususnya di pondok pesantren gitu.